Gua kan ada nih di tali-tali kayak gini nih. Dibuka aja ya. Kalau bukan dia yang buka nggak boleh. Udah suami saya yang buka. Nama saya, cucu saya namanya yang nomor satu, namanya Dera. Nomor dua Rorean. Nah sekarang kan bulan puasa nih. Ibu puasa nggak? Puasa nggak? Enggak. Kenapa nggak puasa? Lagi sakit. Oh. Sakit ini mah. Oh sakit mah, ada pula alasannya sakit mah nggak puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa. Salam sehat, selaras jiwa dan raga. Ya teman-teman, di perjalanan kali ini kita melihat seorang nenek-nenek lagi duduk di bawah pohon. Sepertinya penampilannya nyentrik. Langsung aja kita coba dekati dan kita wawancara. Kita cari tahu siapa beliau ini sebenarnya. Nah, Ibu, kan boleh kenalan? Saya Asril, dengan Ibu siapa? Dengan ibu siapa namanya? Saya bukan nama Asril. Gimana? Nama saya. Nama ibu? Nama saya Tonggar Sigitarus Erlangga. Namanya? Nama saya Tonggar Sigitarus Erlangga Pakistan Setompul. Tonggar Sagitarius Erlangga Setompal. Setompal? Setompul. Setompul. Wah banyak banget. Ibu ini, Ibu Juleha, Ibu Juleha Sri Rahayu Ningsih, Mbak Nopi Dian Depi Ratnasari panggilannya Ibu Nenty. Nah, koyokannya Ibu Nenty, tapi aslinya namanya Ibu Tonggar. Kalau nama asli ibu, nama lahir siapa? Hah? Nama asli, nama lahir. Lahir apa? Iya, maksudnya kan dulu kan waktu ibu lahir. Kan dikasih nama sama orang tuanya tuh. Siapa nama ibu? Nama KTP-nya? Namanya, ya itu Tonggar. Siapa? Tonggar. Oh Tonggar itu? Oh, emang benar Tonggar namanya? Ya itu aslinya, aslinya pengiranya aslinya Nenty, Ibu Nenty. Oh aslinya Ibu Nengsi. Nenty. Nenty? Oh Ibu Nenty. Nenty apa? Nenty Sri Rahayu Ningsih. Oh, Nenty Sri Rahayu Ningsih. Oke, nah itu jelas tuh. Namanya bagus loh, Bu. Hah? Namanya bagus. Bagus. Ini buat apa sih, Kak, ini? Oh, mic. Itu mic, biarin aja. Mic sama kayak saya, mic. Jadi jelas di sini nanti suara Ibu kedengaran. Apa? Ah, biarin aja, biarin. Gak apa-apa. Agak ngerti, saya mau nggak ngerti. Iya, nggak apa-apa. Biarin aja, nggak ganggu kok. Nggak apa-apa, biarin. Ibu, punya suami nggak? Hah? Punya suami? Punya supir ini. Supir apa? Supir taksi. Supir taksi Blubet. Di mana? Di sini. Oh, di sini? Di Cilegon ini? Supir taksi Blubet. Oh, Blubet. Di Jatler Asin. Ya. Namanya Pak Budi. Pak Budi Jawahir. Budi Jawahir. Iya, Budi Jawahir. Oh, Budi Jawahir. Supir taksi Bluebird yang hijau terasi. Ya. Tahu nomor serinya saya enggak ngeliat. Enggak tahu ya. Oke, enggak apa-apa. Ibu punya anak?
Empat. Rumahnya di Krenceng, Cilegon. Oh gitu, iya. Stasiun. Iya, iya, iya. Nah, pertanyaan saya nih. Nah, ibu rumahnya di mana? Anaknya anaknya Bapak Haji Harmoko. Oh, ibu anaknya Bapak Haji Harmoko. Iya, anaknya Bapak Haji Harmoko, anaknya. Oh, anaknya Pak Haji Harmoko. Yang kayak itu yang keberapa ya? Yang ke-12. Yang ke-12, emang banyak ya, saudara? Banyak. Banyak. Nah, Bu. Pertanyaan saya, ibu kenapa di sini? Lagi jalan-jalan. Jalan-jalan. Nah, Bu, ibu dulu pernah takut saya tidur di sini aja, Bu. Kaget tidur. Saya, Bu. Apa? Takutnya kena gini-gini yang gatal. Oh, gatal ya? Iya. Ibu dulu waktu mudanya kerja di mana, Bu? Pernah kerja apa dulu? Mudanya. Kerja di Pat sama Liga apa ya? Apa? Apa? Kerja di pabrik apa ya? Di mana itu? Pabrik Patal Maligi. PT Maligi? Iya, enggak, pabrik Patal Maligi. Patal Maligi? Patal Maligi. Oh iya, di mana itu? Enggak tahu deh itu pabriknya di mana. Sono, di pojokan sono, Cilegon. Oh iya. Nah, ibu anaknya ngizinin ibu main-main kayak gini? Kagak, entah suruh ke sono, suruh bu. Disuruh ke rumah? Di sono. Oh, iya ya. Sekarang ibu umur berapa sih, Bu? Umurnya 45. 45? Muda amat. 45. 45? 45. Enggak salah. Bukannya itu. Bukannya 95 tahun. Kalau 95 tahun mah udah tua. Oh, kalau ibu sekarang 45. Masih 45. Oh, ibu masih muda ya? Kalau orang udah tua 95. Ketua ini 45. Oh, ini 45 ya, masih muda ya. Pantasan cara berpakaian ibu seperti memang seperti masih muda ya. Ya, orang udah tua, udah punya anak 4, mau udah nenek-nenek. Udah punya anak 4. Oh, udah tua, Ibu. Iya, punya anak 4. Tadi ngomongnya masih muda. Cucunya 2. Oh, cucu 2 ya. Oh. Ibu pakaiannya seksi gitu loh. Nama saya, cucu saya namanya yang nomor 1 namanya Dera, nomor 2 Rorean, Cina, Belanda. Oh, anaknya? Anak saya, cucu saya Cina, Belanda, Jepang, orang sini. Namanya nomor 1 Dera, nomor 2 Rorean. Dera, Dera nomor 1, Rorean nomor 2. Mantu saya namanya Amsari, mantu. Ya. Nah, saya punya mantu. Keturunan Cinanya dari mana? Cina dari mana? Ya, sana yang ada toko emas. Bukan bapaknya Cina. Atau apa? Iya, keturunan sana yang ada apa tuh pasar waru yang ada toko emas, sono yang ada jam tangan. Kalau ibu ada keturunan Cinanya? Ada. Itu turun Bapak Haji Harmoko keturunannya. Cina Cilegon. Oh, Pak Haji Harmoko itu Cina. Cina Cilegon. Yang ada sawah luhur. Yang ada sawah padi. Iya, dia muslim. Kan iya. Haji itu. Oh, gitu. Iya, Jawa Lamongan lah ya. Jawa Lamongan. Nah. Jadi ya. Nama itu Cina Lamongan ya. Cina Lamongan, Bu. Ibu kan ada nih di tali-tali kayak gini nih. Dibuka aja ya. Enggak bagus kayak gitu. Jangan. Kenapa? Nanti yang buka suami saya, laki saya. Emang suaminya? Ini dia yang makein. Nanti nyembukain dia juga. Soalnya dia orang Tawangmangu. Orang Tawangmangu? Orang Tawangmangu, Lembuyangan, Bantul. Enggak apa-apa, biar saya buka aja. Kebohongan saja ya, nak. Jadi dibuka kayak, ya? Enggak boleh, nanti dia orang Tawangmangu. Istrinya orang Tawangmangu. Kalau bukan dia yang buka nggak boleh. Udah suami saya yang buka. Terus ibu banyak cincin-cincin itu? Hah? Cincin-cincin kayak gini nih? Ini itu dari... Itu bikin ini loh, Bu, bahaya. Ini dari ini. Dari mana tuh? Dari Pasar Waru ini. Beli saya ini. Beli. Beli ibu, ini di pasar. Ibu kukunya udah panjang, kita potong ya? Enggak, jangan. Itu ada potong kuku?
Jangan ah. Ya, mau? Enggak. Jangan. Udah berapa kali dipotong tapi panjang lagi nih. Ini dulu udah pernah dipotongin, udah rata nih di Lamongan nih motongnya nih. Di Lamongan. Iya di sana. Sama Bapak Kiai Amsor yang motong ini. Kelingking ini, semua dipotong ini. Mau Bapak Kiai Amsor yang motongin. Panjang lagi. Sampai bugel-bugel begitu. Nah, Ibu, tadi ngomong yang penyanyi dangdut itu siapa namanya? Rokib. Rokib apa? Hah? Rokib apa? Rokib anak Haji Dudung. Rokib anak Haji Dudung. Adanya teh ya, penyanyi dangdut juga. Oh, Ibu penyanyi dangdut? Enggak, saya mau biasa. Saya mau orang biasa. Orang biasa. Oh. Saya mau ngelihat itu doang, ngelihat doang. Ibu pulang ya, saya antarin pulang. Hah? Saya antarin pulang mau? Enggak. Pulang sendiri aja. Oh, pulang sendiri aja. Haji Sarbia tahu enggak sih? Haji Sarbia. Haji Sarbia. Istrinya. Istrinya Bapak Haji Harmoko namanya Haji Sarbia. Oh, Haji Harmoko itu namanya Haji Sarbia. Iya. Oh. Kalau saudaranya Pak Haji Sarbia. Kalau saudaranya Haji Sarbia namanya Haji Sofia. Oh, udah haji semua ya? Haji Sofia WD. Haji Sarbia punya saudara, punya kakak yang paling itu namanya Haji Sofia. Nah, kalau Bapak Haji Harmoko itu orang tua. Haji Sarbia itu mama ibu saya. Oh, iya. Itu. Nah, Bu, ini tasnya apa sih isinya? Ya macam-macam. Apa itu? Coba lihat. Macam-macam nih. Ya gituan lah. Oh, pakaiannya. Iya, pakaian botol tuh. Oh, Ibu ngapain bawa-bawa kayak begini? Ini bekas orang minum ya, bekas orang minum di jalanan dibuang tuh. Nah, itu Ibu ngapain bawa itu? Mau dipakai ini nanti mau itu dibuang. Itu kan sampah. Ini enggak, ini mau dibuang ke pabrik. Dibuang aja tempat sampah. Itu kan iya. Sampah, Bu. Hah? Sampah itu mah. Iya, nanti dibuang. Jangan ngumpulin sampah. Ini kayak botol-botol minum apa? Iya, gelas-gelas minuman. Hah? Dibuang aja nih apa ini? Sampah itu. Iya nanti dibuang. Nanti dibuangin di sono. Sono ada minuman, ada Indomaret. Ya dibuang aja ya. Nah, Ibu. Ibu pulang ya? Hah? Pulang ya, saya antarin ya. Ah, oh, enggak. Pulang Hah? Sendiri aja. Pulang sendiri aja. Oh, ya teman-teman. Jadi Ibu ini dia memang berdomisili di sekitaran Cilegon ini dan masih punya keluarga. Jadi kita menawarkan untuk dibuang aksesoris-aksesoris yang nggak perlu, tetapi beliau menolak. Dia tidak bersedia. Ya nggak apa-apa. Ya bagi kenal sama HP Maloholo nggak? HP Maloholo? HP Maloholo? Iya. Saudaranya. Harvey Maloholo, anaknya Bapak Haji Harmoko. Harvey Maloholo, bapaknya Bapak Haji Harmoko. Dia punya saudara yang paling tua, abangnya namanya Mas Budi. Harvey Maloholo kan orang Manado. Iya, orang Manado, tapi itu anak Bapak Haji Harmoko. Nah, terus yang paling atas abangnya ya, itu abangnya namanya Budi, nomor yang paling atas Budi, itu nomor 2 lagi Dedi, itu Harvey Maloholo. Oh iya. Kalau Ibu apa agamanya? Kalau Melki Guslow itu penyanyi juga orang lain. Iya, kalau Melki itu kan anaknya itu. Melki Guslow orang lain, nyanyi. Iya. Nah, sekarang kan bulan puasa nih. Ibu puasa enggak? Hah? Puasa enggak? Enggak. Kenapa enggak puasa? Lagi sakit. Oh. Sakit ini emak. Oh, sakit emak. Oh, ada pula alasannya sakit emak enggak puasa. Oh, jadi Ibu enggak puasa karena sakit. Iya. Tapi Ibu sehat-sehat aja sekarang ini. Ya, baik teman-teman. Setelah kita ajak wawancara, ternyata Ibu Nengsi orang asli Cilegon. Kita sudah mencoba menawarkan untuk membersihkan kukunya,
membuang aksesoris-aksesoris yang berlebihan. Tetapi Ibu Nengsih menolak, dia nanti dia sendiri yang akan membuang aksesoris tersebut. Ya, baik teman-teman, tidak banyak yang bisa ya kita lakukan terhadap Ibu Nengsih. Jadi mungkin untuk kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.